Mana anda sedia maklum, ketika ini saya berada di Singapura untuk mengikuti lawatan sulung Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke Singapura pada pagi ini. Untuk pengetahuan anda, sebentar tadi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim tiba di Singapura untuk lawatan rasmi beliau. Lawatan rasmi ke luar negara ketiga Dato' Sri Anwar sejak memegang jawatan Perdana Menteri itu turut diiringi isterinya Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Perdana Menteri juga dijadualkan akan memulakan dengan menghadiri majlis sambutan di istana di sini sebentar lagi. Di majlis itu, Dato' Sri Anwar akan memeriksa kawalan kehormat dan seterusnya menandatangani buku pelawat. Saudara, sejenis bunga orkid hybrid baharu akan dinamakan sempena namanya sebagai penghormatan kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kira-kira pada pukul 11.20 minit pagi sebentar lagi, Dato' Sri Anwar akan membuat kunjungan hormat ke atas Presiden Singapura Halimah Yacob. Beliau juga dijadualkan akan menghadiri perjumpaan empat mata kira-kira setengah jam dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Dalam pertemuan tersebut, kedua-dua pemimpin akan menilai kemajuan kerjasama yang sedang berjalan di samping mengukuhkan lagi hubungan yang akan memberi manfaat kepada rakyat kedua-dua negara. Pada tengah hari pula, kedua-dua Perdana Menteri juga akan menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU untuk mempromosikan kerjasama dalam data, keselamatan cyber dan ekonomi digital serta dua kerangka kerjasama dalam ekonomi digital dan ekonomi hijau. Selepas selesai MOU berkenaan, Perdana Menteri Lee akan menjadi tuan rumah bagi jamuan bersama Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dato' Sri Anwar juga turut akan mengadakan pertemuan dengan diaspora Malaysia di Singapura petang ini dan Perdana Menteri dijangka akan berlepas dari Singapura kira-kira pada pukul 6 petang ini ke Kuala Lumpur. Sebelum ini, Menteri Luar Singapura, Dr. Vivian Balakrishnan berkata menerima kemajuan ketara dalam menyelesaikan isu dua hala yang tertunggak dengan Malaysia. Beliau menambah rundingan akan datang antara pemimpin kedua-dua negara itu termasuk isu dua hala yang tertunggak tibanya masa untuk diselesaikan dengan segera. Dalam konteks ini, Malaysia perlu membina kestabilan, keharmonian, ekonomi mantap, pelaburan yang rancak, kelestarian industri dan masyarakat madani yang dilindungi oleh keadilan. Maka hubungan dua ala negara antara Malaysia dan Singapura mampu meletakkan Malaysia sebagai negara yang dihormati. Saudara, inisiatif proaktif Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan lawatan rasmi ini akan memulihkan semula ekonomi negara. Masing-masing negara mempunyai bidang kepakaran. Ia membuka ruang untuk saling bekerjasama antara satu sama lain demi kebaikan ekonomi kedua-dua negara. Singapura juga dilihat sebagai penanda aras untuk mengikut langkah pendekatan ekonomi yang dilaksanakan ketika ini. Lawatan Dato' Sri Anwar Ibrahim ke Singapura amat diyakini kerana dapat mencari ruang kerjasama baharu yang boleh diperbaiki. Ia juga susulan kejayaan luar biasa Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi dua misi lawatan baru-baru ini iaitu ke Indonesia dan Brunei. Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan turut dilihat mengambil kaedah untuk mencari input pengisian kandungan bagi pembentangan bajet 2023 pada 24 Februari depan menerusi lawatan rasmi ini. Hasilnya kita akan menikmati dalam masa terdekat.